Masuk ke kamar aku, ada sendal. Nah, ini tuh sendalnya sering banget aku pakai kalau misalnya aku keluar kamar gitu sih. Tapi aku nggak tahu ini tuh kayak nggak sering-sering banget sih aku pakainya, kayak kadang-kadang aja gitu. Jadi kalau udah masuk ke kamar aku, yang pertama kali dilihat itu adalah meja rias aku. Nah, ini meja riasnya aku pilih warna putih karena aku pengen banget warna kamar aku itu nuansanya putih-putih gitu. Dan ini tuh bagus banget tuh. Kalian bisa lihat ada kacanya sebelah kiri dan kanan, karena ini untuk yang full body, yang ini untuk muka aja gitu kan. Jadi aku suka sih. Dan di situ ada aku, guys. Halo. Di bagian meja rias aku ini, yang di depannya ini ada produk-produk yang sering aku pakai untuk makeup-an dan untuk skincare-an. Jadi yang di luar pokoknya ini tuh barang-barang yang aku sering pakai. Terus di sampingnya ini aku siapin kaca lagi biar kalau misalnya aku mau makeup deket, aku bisa pakai kaca yang kecil ini yang mungil. Terus di sini ada masker. Jadi kalau misalnya aku mau pergi, aku tinggal pakai aja yang ada di sini ya kan, yang udah aku siapin. Di meja riasnya itu sebenarnya ada lacinya juga di bawah sini. So aku mau sekalian buka. Nah, kalau di bagian laci itu barang-barangnya tuh yang kecil-kecil gitu sih. Di sini ada ini tuh kayak ini beauty blender, guys, yang sering aku pakai kotor banget. Dan ini juga ada penjepit maskara, pokoknya alat-alat makeup aku, tools makeup. Ini ada jarum pentul yang sering banget hilang ya kan. Ini juga ada perintilan gitu, anting-anting ya, aksesoris gitu. Kumpulan soft lens aku, jam tangan, dan ada bulu mata yang cetar membahana itu, guys. Ya, itu aja sih yang ada dalam laci, pokoknya yang kecil-kecil. So, kita tutup lagi. Terus di bawah mejanya ini ada kursinya. Nih. Untuk aku duduk. Dan ini ada sejadah kalau misalnya aku mau sholat, jadi tinggal ambil aja ya kan. Terus aku mau lanjut di bagian kaca yang full body ini. Di bagian belakangnya itu ada barangnya nih. Di sini pun ada bendo. Ini tuh aku siapin kalau misalnya aku mau maskeran gitu kan. Jadi aku nggak perlu cari-cari, guys. Ada dua. Dan di baliknya itu ada barang-barang yang super duper jarang banget aku pakai. Jadi aku simpen di bagian dalam sini. Dan ya aku rapiin aja sih. Nah, di bagian sini tuh ada parfum dan ini krim yang gak aku pakai, makanya aku pojokin kayak gitu. Dan yang di rak kedua ini ada produk-produk cleanser gitu, face cleanser gitu, yang jarang aku pakai. Dan ada hand body, terus ada ini masker juga. Dan ada barang-barang yang random sih, gak aku pakai juga di bagian sini. Di bagian standing mirror yang ini, di bawahnya itu ada laci juga nih. Tuh laci mungil, laci kecil. Nah, ini dia lacinya, aku mau buka. Dan ini dia. Ini tuh isinya barang-barang yang jarang banget aku pakai. Bukan jarang sih sebenarnya, kayak baru tapi belum aku cobain dan belum aku pakai gitu. Ini ada apa, guys? Nah, pokoknya itu, ini tuh produk-produk yang baru aku beli, jarang dipakai dan belum aku cobain gitu. Jadi ya itu sih, ada ini Dettol juga, ada hand sanitizer. Ya itu aja sih. So, kita tutup lagi, guys. Terus di bagian samping kiri meja rias aku ini ada gantungan jilbab. Nah, ini tuh jilbab-jilbab yang sering aku pakai untuk daily aku gitu. Pokoknya warna-warna favorit aku juga, makanya aku gantung di sini jadi biar mudah diambil. Di bagian luar lemari aku ini aku gantungin tas karena aku nggak punya gantungan tas, guys. Ini aku gantungin tas, 3 tas yang sering aku pakai untuk hari-hari aku kalau misalnya aku mau keluar gitu.
Terus di bagian sininya ada foto kecil aku. Tuh kalian lihat, lucu kan aku, imut gak? Kalian melihat gak? Nih aku tunjuk lah. Jadi ini foto aku waktu kecil, lucu banget kan? Ini aku di Singapura abis main di zoo. Ini juga nih, dulu aku tuh suka banget sama Barbie guys tuh. Tapi mukanya laki banget gak sih? Ya, terus ini ada stiker Summer Dose. Ini juga, ya Allah aku kayak gengtor. Hitam banget ya Allah. Ya pokoknya ini dialah lemari kesayangan aku yang aku makeover sendiri ya kan. Terus ini dia bagian dalam lemari aku. Sebenarnya nggak rapi-rapi banget sih, tapi ya lumayan lah ya, tertata banget gini. Dan ini yang aku hangerin tuh baju-baju yang warnanya putih dan biru gitu. Yang sebelah kiri ini karena aku udah cobain dan aku malas lipat, jadi aku gantung aja gitu. By the way, ini hangernya aku beli di Miniso yang warna abu-abu, jadi lucu gitu kan. Okay, lanjut lagi. Jadi di sini tuh ada hiasan dinding kamar aku yang aku bikin bareng adek aku, Muhammad Lukman. Dan di sebelah sini yang pertama ada box gitu yang digantung di sini. Ini tuh sebenarnya untuk makeup aku yang gak kepake atau memang sering aku pakai gitu kan. Cuman terlalu tinggi jadinya belum aku isi. Dan ini tuh karena kelamaan gak dipakai ya kan, jadi kayak coklat-coklat gitu guys. Terus di sampingnya ini ada wall grid. Jadi di wall grid ini tuh isinya keluarga aku, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Dan ini ada gift card gitu dari Tory Burch. Terus di bawahnya ini ada koleksi kacamata aku. Nah di pojokan sebelah kanannya ini tuh kayak meja dinding sih. Jadi ini aku buatnya sama adik aku juga. Ini barangnya aku taruh-taruh yang dekoratif aja biar gak terlalu rame dan gak terlalu ribet juga kan kelihatannya. Nah terus ini kasur aku. Ini aku kasurnya baru ganti loh guys. Jadi ini aku dikasih sama Lukman. Kalian bisa nonton videonya yang dia kasih kasur ini ke aku di video 200 subscriber dia. Dan dia makeover kamarnya. Di sini tuh ada bantal favorit aku, ini bantal kesukaan aku. Ini yang panjang gitu dan ini bantalnya kayak gini. Aku sebenarnya nggak suka sih pakai bantal kalau tidur, jadi kayak cuman ditaruh aja gitu. Terus ini ada baby Milo, ini kado dari sahabat aku. Terus di samping tempat tidur aku ada meja kecil kayak gini, ini kayak nakas dan ini aku belinya di Shopee gitu. Dan di atasnya ini ada foto-foto aku sama keluarga aku dan teman-teman aku. Terus ini ada fresh care. Pokoknya aku harus banget ada fresh care di samping tempat tidur aku dan di tas aku gitu. Karena aku suka masuk angin, guys. Dan di sini juga ada untuk naruh handphone aku biar kalau teleponan tuh aku taruh di sini dan kalau aku lagi ngecas aku taruh di sini handphonenya. Di bawah sini ada tisu. Jadi kalau aku bangun tidur aku lapuk pakai tisu yang ada di sini. Oke guys, kita lanjut. Jadi kalau masuk ke kamar aku di sebelah kanannya nih langsung meja belajar aku atau meja kerja aku ini. Ini tuh tempat favorit aku karena ya aku ngapa-ngapain di sini ya kan guys. Kayak ngedit video, ngerjain sesuatu itu di sini, ngerekap EnuShop juga di sini. Pokoknya aku kerja di sini deh. Dan aku baca-baca buku, baca buku men. Ya pokoknya aku baca-baca nyantuy itu di sini ya kan guys. Nah di sini tuh ada kaca mungil, ini kaca untuk aku bikin video makeup. Dan ini ada tempat perintilan gitu, gunting, pena, pensil, dan ada obeng. Terus ini ada semprotan ruangan gitu. Ini ada beberapa vitamin aku yang sering aku minum dari Herbana nih, ini bagus banget. Dan ini dari Blackmores, ini juga bagus. Jangan lupa minum vitamin ya guys, biar imunnya tetap stabil. Ya, di bagian sini ada speaker juga, ada kacamata aku yang aku pakai karena aku minus. Dan ini ada AirPods, ada power bank, ada hand sanitizer, ada antis, ini hand sanitizer juga, dan ada mainan. Terus ini dia laptop aku. Untuk aku cari inspirasi tuh di laptop aku ini. Ini botol minum dan ini ada laci-laci.
yang isinya itu yang penting-penting sih di sini. Ini tuh kayak buku bank aku. Yang kedua ini ada stiker-stiker. Terus yang ketiga ini ada obat-obat aku. Kalau misalnya aku sakit perut, sakit kepala, sakit gigi karena behel, aku cari obatnya di sini. Makanya aku kumpulin di sini obat-obatnya. Gitu. Dan di atas ini tuh ada ini koin gitu. Ini untuk koin boxnya. Terus ini ada box Charles and Kate dan ini ada Al-Quran. Ini ada anti gores untuk kamera handphone aku, guys. Jadi laci yang pertama ini tuh isinya ya untuk kerjaan aku ada kalkulator, ada buku rekapan, ada buku ya kayak diary gitu, apa sih namanya, kayak untuk ya nulis-nulis gitulah. Ini ada perintilannya, ada pena, stabilo, dan ada spidol. Di laci kedua ini tuh kayak barang-barang yang untuk aku bikin video gitu, pokoknya perintilan-perintilan yang aku butuhin untuk bikin video. Di sini ada mic-nya, ada flash disk, ada ya ini kabel handphone sih, kabel casan, dan ada tisu basah gitu dari Dettol. Ya gitu aja sih di laci kedua. Di bagian bawah lacinya ini aku taruh box gitu. Nah, di bagian box yang paling besar ini ada box juga lagi, warnanya coklat gitu. Ini tuh isinya case-case handphone aku. Terus di sini ada card holder aku, dompet, paspor, box handphone, dan ada stok mie aku. Aku suka banget sama Indomie hype abis rasa seblak hot jeletot. Pokoknya enak banget. Dan di situ ada samyang, guys. Terus ini dia kursi aku, guys. Jadi aku tuh nggak punya kursi yang kayak youtuber-youtuber gitu. Jadi aku pakai kursi makan mama aku. Ini aku kasih bantal biar nggak sakit. Dan di samping mejanya tadi ada ring light. Ini aku pakai yang tripod. Ya ini untuk aku bikin video lah segala macam di meja ini ya kan. Dan itu backgroundnya aku beli di tukang jahit gitu, harganya cuma 15.000. Terus ini aku pasangin lampu gitu, bola lampu, lampu bola, ya lampu bola namanya, guys. Biar kalau misalnya bikin video tuh warnanya kuning gitu kan di sininya, jadi kayak lebih bagus aja gitu. Guys, mungkin segitu aja video room tour aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di like dan komen di bawah. Aku harus bikin video apa lagi selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk di subscribe ya. Dan follow juga Instagram aku @enuzain. Dan buat teman-teman yang mau just tip, juga bisa untuk follow Instagram aku @enu.shops. So thank you for watching. See you on my next video. Bye. Yeah.